Mas, dengan siapa namanya? Ilham Deri Nugroho. Dari mana asalnya? Asal saya Sumbawa. Oke, Mas. Mas, untuk formasi ini pilih bagian apa? Imigrasi. Boleh tahu alasannya kenapa pilih imigrasi? Alasannya karena pertama saya masih lulusan SMA, lalu saya agak telat mendaftar gitu. Kan ini mau tes nih, sebelumnya ini ada belajar atau bimbel atau gimana? Kalau bimbel enggak ada, cuman saya sering follow Instagram yang ada apa namanya, soal-soal CPNS, hitungan-hitungan, prediksi soal, itu aja sih, Mbak. Kira-kira nih, Mas, kan ada tiga, ini kan materi, TKP, TWK, sama TIU. Kira-kira yang mau dimaksimalkan banget nilainya tuh yang mana? Intelijensi umum sih biasanya, ya itu. Oke deh, makasih ya Mas ya, maaf ganggu waktu siangnya. Selamat siang, dengan Mas Faisal Amri. Dari mana asalnya Mas? Dari Narmada. Kita tanya-tanya dikit ya Mas ya. Gimana nih untuk hasil tesnya tadi? Alhamdulillah memuaskan. Untuk 193. Sebelumnya pernah ikut CPNS atau pertama kali? Pertama kali. Ya, baru lulus soalnya. Ya. Kenapa memilih Kemenkumham? Kan ada banyak nih kementerian yang buka untuk SMA ya. Iya. Di samping banyak persiapannya juga apa lebih sedikit kalau Kemenkumham daripada yang lain itu harus apa? Kan ada dua kan, imigrasi sama sipir. Jadi saya memilih sipir karena dari segi pekerjaan itu lebih mudah gitu, enggak terlalu ribet gitu daripada yang lain kan. Kalau untuk apa ya, kayak panitia penyelenggaraan di sini tuh kayak gimana? Terus pesan-pesannya untuk kita nih sebagai panitia penyelenggara seleksi CPNS kayak gimana? Apa yang harus diperbaiki? Untuk masalah panitianya, saya sebagai peserta itu sangat puas dari pelayanannya.
dari pada saat saya datang, pas di dalamnya, pas keluarnya lagi udah rapi, dari sangat puas dari pelayanannya, ramah, baik, sopan gitu. Kita jadi peserta itu jadi betah gitu berlama-lama pas melaksanakan tes ini. Oke deh, makasih ya Mas ya, semoga sukses ya Mas ya. Amin. Oke, see you Mas. Mas Adit. Dari mana asalnya? Dari Mataram. Di sini daftar untuk apa? Penjaga tahanan imigrasi? Penjaga tahanan. Alasannya Mas Adit melamar di Kemenkumham ini apa? Untuk masa depan yang cerah, semoga berhasil ya di sini. Okay. Gimana tadi hasil ujiannya Mas? Lulus nggak? Alhamdulillah lulus, di atas passing grade. Berapa nilainya? Nilainya 357. Sebelum tes ini ada belajar-belajar gitu nggak, atau bimbel gitu Mas? Belajar udah lebih dari sebulan yang lalu, terus setiap hari tuh diulang-ulang terus pelajarannya. Dan niat banget ya berarti ya? untuk kayak persiapan panitia, terus pesan-pesannya untuk panitia ke depannya kayak gimana Mas? Pesannya, makasih udah kayak ngatur kita segalanya, terus keamanannya cukup ketat juga, terus bagus dah. Ada yang perlu diperbaiki lagi nggak dari kita? Nggak ada dah, cukup sempurna udah. Oke deh, makasih ya Mas ya, semoga lolos ya. Amin. See you Mas. Eka Wahyu. Dari mana asalnya Mas? Dari aslinya sih Jawa, cuma besarnya di Lombok. Oh, besarnya di Lombok ya. Untuk seleksi sebelumnya udah pernah ikut CPNS? Belum pernah, ini baru pertama kali. Gimana hasilnya tadi Mas? Ya hasilnya tadi kalau dari anunya sih apa tuh, dari pelayanannya sama semua terkait tesnya itu lancar, sama ini benar-benar transparan sekali. Begitu kita selesai ujian, semuanya nilai ujian keluar langsung. Pesan-pesannya nih Mas buat panitia penyelenggara di Kemenkumham nih apa? Apa yang harus diperbaiki lagi dan ditingkatkan? Sekiranya sih kalau diperbaiki sih nggak ada, mungkin untuk ditingkatkan saja terkait penyelenggaraan untuk tahun-tahun selanjutnya. Oke deh Mas, selamat. Selamat ya Mas ya, semoga sukses ya. Terima kasih. Thank you Pak. Muhammad Ali Zikrullah. Dari mana asal? Dari Lombok Timur, Sakra Barat. Untuk formasi ini pilih apa? Penjaga tahanan. Kan ada beberapa kementerian yang buka untuk SMA juga ya. Kenapa pilih Kemenkumham? Karena saya sudah yakin ingin ambil Kemenkumham. Apa persiapan apa aja nih yang udah dilakuin sebelum tes hari ini? Refreshing, belajar ya. Coba. Berapa lama belajar ya? Cukup.